Kita langsung ngobrol-ngobrol nih, Pak. Saya penasaran dengan Komang nih, Pak. Kemarin itu kan tampilnya sangat baik gitu ya, Pak. Walaupun tidak selalu jadi pilihan utama pelatih Sinteyong gitu untuk bermain di setiap pertandingan gitu. Tapi setiap kali dia main, dampaknya cukup signifikan dan terbukti di dua pertandingan terakhir berhasil mencetak gol untuk timnas Indonesia gitu. Nah, perasaan Bapak nih, anaknya berjuang membela Indonesia dengan segala perjuangannya, gimana Pak melihat Komang sejauh ini, Pak? Oh, saya sebagai orang tua merasa bangga dan bersyukur sekali atas keberhasilannya Timnas Indonesia U23 di Qatar sampai masuk ke 8 besar ini. Kami sebagai orang tua dan masyarakat Bali akan mensupport terus supaya nanti Timnas Indonesia bisa melaju ke babak berikutnya. Nah, mudah-mudahan juga bisa masuk ke Olimpiade Paris nanti.